Dereng, dereng. Berisik. Kaget. Kayaknya belum ada orang kayaknya. Tuh. Ini anu. Basah sih. Oke, itu nih. Apa namanya? Masalah lulus kia, masalah pagi ya. Ngerti sih, kenapa nih pas kita di Bandara Hus ini ada aja kejadian ini tuh retak ini. Emang kacamata murah ini, udah beli di Cina, di Cina. Main di luar mendingan langsung di sana, di atas ada banyak fasilitas, tau nggak? Oh, di atas ada? Ada. Gua pikir ini sebatas ini. Bukan aja. Ini orang ada di atasnya lagi ini. Baru kita masih ke atas nih. Ngapain kamu ke di luar orang mah? Iya, benar ya, pasti. Bisa internetan, bisa tidur-tiduran. Oh, baru saya tahu. Biasanya kita kan langsung gitu. Saya nggak tahu. Ya, karena sini juga jarang ya. Akhirnya kita nyampe juga di Bali again. Bali di. Mau makan lapar. Mau makan juga lapar. Hah? Makan apa kita nih? Hah? Biasa dari bigul. Explore Bali episode hari pertama ini, kita akan nginap di hotel kapsul yang sangat nyaman, super murah, tapi ini bersih banget. Recommended banget untuk nginap di sini bagi kalian yang ingin memilih hotel kapsul.
Jadi ikutin terus keseruan kita selama di Bali, karena dalam perjalanan kita kali ini lain daripada biasanya. Kita akan eksplor Ubud dengan pesona air terjunnya, lalu Kintamani, Gunung Batur, melipir ke kawasan Bangli, lalu turun ke Uluwatu, Nusa Dua, Kuta, Seminyak, dan pantai-pantai eksotis lainnya. Supaya nggak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe. Kita berhenti dulu nih di lapangan futsal warna segara futsal. Makan dulu nasi goreng. Cari aman dulu, cari asupan. Jangan cari yang aneh-aneh. Laper. Perjalanan ke Hostel Borok Kapsul ini dari airport kurang lebih 8,5 km. Kita memilih untuk naik Gojek motor, tapi harus jalan keluar ke area parkir motor supaya lebih murah tarif transportasi online-nya. Di Borok Kapsul ini kita bisa booking online, harganya cukup terjangkau, hanya sekitar 200 ribu per malam. Sekedar tips, kalau biasanya di daerah Legian Kuta itu kalau malam cukup padat, jadi kita memilih naik motor supaya lebih cepat sampai. Borok kapsul. Kayak nggak kelihatan gitu dari jauh mah. Tadi lihat-lihat. Saya juga tadi lihat signboardnya. Gelap banget nih. Kapsul hostel. Ini kapsul. Okay. Yuk kita. Berapa orang? Check in. Hah? Yuk. Kenapa kamu pilih? Ya karena kan kita cuma bermalam kan di sini, jadi kita besoknya mau ke daerah Ubud. Tapi ini lokasinya strategis ya? Ini strategis, jadi ada kafe-kafe ya. Di daerah. Sekeliling aja. Daerah Fatma. Jalan Fatma. Kita kenakan cas 50.000. Okay, jika kehilangan handuk kita kenakan cas 100.000. Okay. Jika ada spotting yang sulit untuk dihilangkan kita kenakan cas 150.000. Okay. Untuk elevator kita lagi maintenance pak ya. Bisa lewat tangga dulu. Oke. Ini nggak bisa dihilangkan. Ya masih maintenance. Bisa ditentang dulu. Dilatih apa? Kalau liftnya lagi maintenance. Thank you. Next,
penginapan. Ini share-share. Sini. 218. 218. Au, sorry. Ini locker kita nih. Ini locker kita nih, 218. Oke, kita sekarang lihat nih kasurnya. Ini double bed nih. Oke, double bed. Buka lampu dulu. Tuh, kapsul. Bobobok, bobobok. Oke, ini double. Lumayan lah, ya kan? Ini ukurannya kayaknya apa nih, 180 ya? Enggak mungkin ya, 160. Oke, kita lihat sekarang toiletnya seperti apa. Kunci. Oh gini. Tuh, toiletnya. Jadi kita ada toilet khusus nih. Nih. Gede banget nih. Bisa aja kan? Klosetnya. Untuk shower. Oke, lumayan. Kenapa kencang banget ini? Bisa kan? Bisa. Bisa tuh. Oh gitu. Kok aneh sih? Bisa. So, ini ada rules-nya. Sarapan pagi dulu sebelum kita berangkat. Mie sedap. Oke, di sini nggak boleh ngobrol kenceng-kenceng, soalnya lagi ada yang masih tidur. Oke, yuk kita sarapan dulu. Pop mie. Oke, kondisi kasur kita nih. Ntar kita beres baru kita berangkat. Oke, let's go. Kita sarapan dulu.
tinggal settle. Jadi sekarang apa? Siap-siap dulu ya. Kita mau langsung cabut atau gimana? Langsung pergi, check out. Ayo. Jinggo. Mi apa? Oh itu. Ya udah. Ubud, oke, perjalanan sekitar sejam lebih ya, jam lebih. Kita sudah sarapan sedikit, oke. Dan kita juga sudah rental motor selama 6 hari ya, 6 hari. Ada yang lupa? Apa? Helm. Oh ya. Dan apaan? Villa yang mana? Villa itu ada si private pool. Ya. Harusnya satu berapa? Satu hari 5 juta. 5 6 juta. Aduh. Pikir berapa ya sejutaan berapa? Kamu jongkok ke sini enggak?